yang ini rakyat Kelantan melalui peranan pertubuhan pribumi Perkasa Kelantan dengan kerjasama Majlis Tindakan Rakyat Kelantan mengadakan konvoi berkereta dari Kota Baru bermula jam 7.30 pagi tadi sehingga sampailah ke Gua Musan, solat jemaat di Masjid Gua Musan, kemudian terus ke Kuala Betis, tempat yang kita ada sekarang ini. Sebanyak 457 buah kereta mengambil bahagian dalam konvoi ini yang pertama kali diadakan dalam sejarah kebangkitan rakyat Kelantan. Dan saya cukup suka cita dan berterima kasih sebab mereka ini semuanya sukarela dan daripada pagi lagi bersama-sama konvoi ke Gua Musan ini atas matlamat niat untuk membantah ladang rakyat yang merampas tanah rakyat. Dan hari ini kita lihat berbagai wakil penduduk tempatan ada di sini termasuk orang-orang asli. Cerita kerajaan Kelantan menggadai tanah, mengampas tanah rakyat dan diserah pada ladang rakyat dan ladang rakyat menggadaikan pula kepada syarikat-syarikat asing, syarikat-syarikat luar selama berpuluh tahun lamanya. Dan ini bukan satu fitnah, bukan satu rekaan. Sebab itu Perkasa membawa mereka-mereka ini datang ke Kuala Betis untuk melihat sendiri suasana dan mendengar sendiri penderitaan dan rintihan orang-orang kampung di sini, termasuklah orang-orang asli. Cerita ini sudah lama, tidak siapa ambil peduli. Tetapi sekarang ini keadaannya makin memuncak, jadi sesuatu terpaksa dilakukan. Saya nak menjelaskan, contohnya, bila saya sampai tadi sahaja, 19 keluarga menyerah pada saya salinan bagaimana tanah yang mereka terokai begitu lama. Kemudian mereka memohon tanah ini dan mereka diarah membayar wang amanah RM1,995 seorang, 19 orang. Tapi bila mereka pergi tempat tanah yang mereka terokai ini, semuanya bersih dan dicuci oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, katanya daripada ladang rakyat. Ini satu penindasan yang nyata. Saya boleh tunjuk senarai nama-nama mereka dan semuanya ada di dalam kemah ini. Nama-namanya ini ada Muhammad Syamsuddin Mak Yusof, Nur Rizal Mak Yusof, Hamidah Mahmud, Abdul Rahim Mak. Okey, diminta kepada semua peserta-peserta konvoi. Mak Yusof, Mak Samad. Di selama ni saya nak baca senarai panjang. Manakala saya boleh bukti dokumen yang ada dengan saya ni termasuklah isu tanah Kerajaan Negeri Kelantan yang di dalam laporan ini tersenarai semua syarikat-syarikat yang memiliki yang berjaya mendapat tanah di Kelantan atas dasar pajakan berpuluh tahun lama. Ini ada dalam senarai-senarai ini. Ini tak termasuk yang terbaru seperti upaya padu yang akhirnya tanah ini berpindah milik kepada dua pemimpin DAP Perak. Tapi ini yang dulu ni. Nama-nama company, UTE Power Company. Kemudian banyaklah syarikat yang saya boleh buktikan yang diserah pada saya. Dan kita buat search, company search dengan pihak ROS, Registrar of Company. Kita tengok dalam lembaga perkara, seorang pun tak ada anak bumi putera. Apatah lagi orang Kelantan. Ini. Kemudian kita tengok CHIP Chip Lam Seng Berhad, nama-nama company. Ini semua ada dengan nama-nama pengarah. Best Chat Farm Seriahan Berhad, Kesan Progresif Seriahan Berhad. Ini senarai ini. Kemudian Sokoh Gemilang ini Ladang Seriahan Berhad tersenarai di sini, di mana tanah-tanah ini mereka pajak atas dasar macam gadai lah. Memang tanah ini kalau dikira tanah ni macam tanah rezak Melayu sebenarnya. Kemudian di gadai. Jawapan apa ni Datuk Amar
salah seorang esko kerajaan negeri yang menyerang saya baru-baru ini mengatakan, dia kata kita tidak jual tanah ini. Tanah ini tidak bertukar milik. Betul. Saya pun berkata tanah ini tidak bertukar milik. Tetapi mereka beri tanah, mereka gadai tanah ini 5-60 tahun namanya kepada syarikat. Bukan lama masanya. Dan walaupun tanah milik tidak tidak ditukar, tetapi syarikat berkenaan pemegang sahamnya sudah bertukar. Dan walaupun tanah ini masih lagi kekal kononnya atas nama Rizal Melayu, tetapi dari segi kepentingan 5-60 tahun sudah hilang. Ini persoalannya. Dan tanah-tanah ini pun dulunya diterokai oleh rakyat Kelantan yang membanting tulang berpuluh tahun namanya. Akhir sekali dirampas begitu saja. Ini di antara contoh yang saya boleh sebut. Jadi perkara ini bukan lagi perkara rahsia, dan kita pun dah rasa, dan saya berpendapat wajar sangatlah rakyat Kelantan bangkit bersatu, apa ni, menyuarakan bantahan. Dan kalau tak dapat juga, cara yang paling baik pada saya, kerana masalah Kelantan ni macam-macam. Jadi cara menyelesaikan masalah ada 45 hari lagi. Yang terbaik ialah kita tukar kerajaan dalam pilihan raya PRU ke-13. Ya, kita tukar! Tukar! Tukar, tukar! Bora. Mari bora di EP tu, isi. Mana ni? Mana boleh?